الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة وتابع التابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأفياء وأتقياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لأصحاب الكتاب بشأن الله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس على ما وسلمك آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من العلماء الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, namun pembahasan kitab Qatrul Waisiyah fi Ilmi Sufiyah ala Syariati Muhammadiyah. Kita sambung muka surat. Musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga dalam membahaskan tentang makna musyahadah. Makna musyahadah. Kita dah bahas musyahadah sifat, kita dah bahas musyahadah af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Yang ketiga kita nak bahaskan berkaitan tentang musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah kita bahaskan berkaitan tentang keyakinan, penyaksian kita, keimanan kita pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bila maksud zat, zat maqama binafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Kita tak boleh samakan zat Allah dengan sifat Allah. Sifat tu sifat, maqama bi ghairi. Kan? Sifat disandar, dinisbahkan kepada zat. Zat ni kalau mudah bahasa saya katakan diri Allah Taala. Tapi jangan duk faham diri Allah tak ada diri kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai akan sesuatu. Ini bahas atas jalan ilmu, nak bagi faham. Nak bagi faham. Ya? Zat maknanya maqama binafsi. Ertinya dalam bahasa Arab pun menyebut sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Mana kita mudah faham? Bila sebut dalam banyak kitab Tauhid, zat, orang tak faham. Zat ni apa dia? Zat Allah, zat ni apa? Bila sebut musyahadah, makna keyakinan, kita menggambarkan keyakinan kita kepada zat Allah. Zat tu apa dia? Zat tu mudah saya kata dari segi bahasa ilmu yang mudah untuk difahami. Diri Tuhan Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala itu. Sifat itu yang disbahkan kepada zat. Yang disandarkan kepada zat. Allah yang bersifat maha pemurah. Allah yang bersifat maha pengasih. Allah yang bersifat maha lembut. Allah yang bersifat maha pengampun. Allah yang bersifat maha menerima taubat. Itu sifatnya yang maha menerima taubat. Yang maha pengampun. Baik, sifat ini dinisbahkan kepada mana? Zat. Baik, kalau tak ada zat, ada tak sifat? Tak ada sifat. Bila ada zat, menggambarkan keseluruh sifatnya. Ya? Keseluruh sifatnya. Macam dinding lah. Dinding ni, warnanya hijau. Ya? Licin. Tinggi lebih kurang dalam, ambillah 13 kaki kita kata. 14 kaki. Baik. Dinding ini sifat dia hijau. Sifat dia hijau. Licin. Sifat dia licin.
tinggi dia 14 kaki. Itu sifat dinding. Tapi kalau tak ada dinding, ada tak boleh jauh? Tak ada. Kalau tak ada dinding, ada tak licin tadi? Tak ada. Kalau tak ada dinding, ada tak 14 kaki tadi? Tak ada. Tapi kalau ada dinding, boleh jadi dia warna lain warna putih. Boleh jadi dia warna, boleh jadi tinggi dia lebih 15 kaki, 14 kaki. Makna wujud zat adanya sifat. Wujud sifat. Tak ada wujud zat, tiadanya sifat. Apatah lagi af'al. Jadi yang paling penting adalah sifatul wajibul wujud. Wajib kita mengadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Dalam diri kita. Yang kita nak rasa tentang musyahadah zat Allah, empunya zat tersebut. Kita tak nak sifat dah. Kita tak nakkan Ar-Rahman dah. Kita bukan sembah Allah Ta'ala tadi sebabkan Ar-Rahman. Kita bukan sembah Allah Ta'ala tadi sebabkan Ar-Rahim. Kita bukan sembah Allah Ta'ala sebabkan Malik Kudus Salam Mu'min Muhaimin Azul Jabbar. Lah, tidak. Kita sembah sebabkan empunya Rahman tu tadi. Empunya Rahim tu tadi. Tuhan yang bersifat Rahman. Tuhan yang bersifat Rahim. Tuhan yang bersifat Al-Malik. Tuhan yang bersifat Al-Kudus. Itu yang kita nak. Kita nakkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi untuk kita faham tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Musyahadah zat Allah di dalam segala sifat akwan. Musyahadah zat Allah di dalam segala zat akwan. Aywah. Akwan ni manusia lah kita. Bila kita pandang kepada makhluk, maka kita memandang kepada empunya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat kita hari ni hari, siapa yang bagi kita bangun? Siapa yang bagi kita tidur? Siapa yang bagi kita kekuatan untuk kita mandi pagi tadi? Bangun malam pagi tadi. Kan? Siapa yang bagi? Lagi kita tak memandang kepada orang yang bangun, kita pandang kepada yang membangunkan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak memandang kepada orang yang berkehendak. Kita memandang kepada yang berkehendak, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berkehendak datang ke surau, Allah dah berkehendak pada kita untuk datang ke surau. Maknanya kita dipilih oleh Allah Ta'ala pagi ni. Ya? Bersyukur kita. Ha? Kod mati kita dalam waktu macam ni, alhamdulillah. Ya? Syukur kita. Allah masih lagi memilih kita. Sebanyak-banyak orang kat dalam Taman Sirambah Fasa 2 ni, inilah dia orang kan yang datang ke surau begini. Kan? Inilah umat ni. Allah Ta'ala pilih kita. Kan? Ada orang semangat nak datang, tapi terlalap penawian. Kan? Tak payah ngubah dah. Kan? Ada orang semangat nak bangun kiam, tapi tak mampu bangun kiam. Tak dapat. Allah Ta'ala tak pilih dia. Ada orang semangat nak bangun solat subuh. Solat-solat pukul 10. Apa nak buat? Kan? Tak boleh dah. Kita nak tak boleh. Kita nak melangkaui pada yang berkehendak. Kita berkehendak tapi kita tak ada kudrah. Sifat kudrat kita dengan sifat berkehendak kita tak muafakah, tak selari. Ada benda yang kita kehendak tapi kita tak mampu nak kecapi. Allah, sifat kudrah Allah, sifat iradat Allah, berkehendak Allah selari. Kalau Allah nak, pasti ada. Kalau Allah tak nak, pasti tak ada. Itu maksud dia. Kamu musyahadah dan ingat dengan mata hati. Mata semua orang ada mata hati. Mata hati maknanya basirah. Ini dalam hati kita, hati kecil kita yang berkata itulah mata hati kita. Ingat? Dan ingat dengan mata hati bahawa tiada yang maujud, tiada yang wujud, tiada yang diwujudkan di dalam akwan ini, dalam makhluk ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Maka apabila zahir hanya wujud Allah di dalam segala akwan ini, nescaya hilang dan fana'lah wujud akwan di dalam musyahadah kamu. Maka kita pandang pada orang tu kaya, tapi kita tak pandang kaya dia, kita pandang kekayaan Allah yang bagi dia kaya. Kan? Orang tu sihat umur 98 tahun, sihat ni. Tuan-tuan, boleh pergi lagi ke Bosnia. Boleh pergi lagi ke mana? Mana dia begitu? Kan? Ha?
apa ke Bosnia, pergi ke Korea, pergi ke Jepun 98 tahun, 96 tahun, 98, kita tak mandang dekat sihat dia, kita mandang Allah yang beri dia sihat. Ha. Ya, biasalah 96 tahun ya, sihat lagi 100 tahun sihat lagi. Kita mandang Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 853 tahun. Ya. Ha. Apa nak kita risau kan? Orang yang lebih panjang umur, pun Allah Ta'ala lebih panjangkan umur. Allah Ta'ala bukan tak? Ashabul Kahfi berapa tahun tu tuan? Ha? Ya? Beratus tahun. Ashabul Kahfi. Ya? Allah Ta'ala lebih panjangkan. Boleh matikan, boleh tidurkan dia. Boleh hidupkan dia balik. Ya? Setelah beratus tahun. Oh ya Tuhan. Jadi kita tak kisah pun lah. Kau sehat ke? Kau sakit ke? Kau demam ke? Semua punya Tuhan. Kau Tuhan nak berkosa semua ni hari tu. Punya Tuhan. Kenapa pun ingat. Kita letih, sakit, sakit, ponek, sosomo lah, domam lah apa. Berapa hari kita sihat, berapa hari kita sakit, Allah tak tahu. Setahun ni, ada 365 hari. Ya? Dalam 365 hari tu, berapa hari kita sihat, berapa hari kita sakit. Ya? Alah apa Tuhan? Tuhan nak bagi kita sakit sikit sekejap. Ya? Untuk ingat pada dia. Baik, Ustaz, saya dah 2 tahun, 3 tahun sakit dah. 20 tahun dah hidup kau sihat. Ha. Nabi Ayub berapa tahun? Nabi Ayub alaihi salam. Ha. 20 tahun. Tuan-tuan. Bini ramai tinggal kat bini kat dia. Ha. Seorang bini tak nak jaga dia. Anak eh. Berapa orang anak eh tuan-tuan? Ramai 9, 10 orang anak. 10 orang anak. Semua dimatiin kat Tuhan. Ha. Lagi bosa. Tuan-tuan. Itu apa sekelumit dia. Kan hina lah itu ni. Lepas tu, kita langsung tak memandang kepada yang wujud. Ha? Kita memandang kepada yang mawujud dia. Yang ada depan mata dia. Yang mewujudkan, kita tak memandang. Tuan-tuan. Itu maksudnya. Maka dikatakan fana ini. Apa ni maksudkan fana? La mawujuda ala itlaqi illallah. Tiada zat yang wujud secara mutlak pada hakikatnya. Tak ada zat yang wujud secara mutlak melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekalipun, hatta ruh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekalipun, janganlah kita samakan kemuliaan Nabi dengan kemuliaan Tuhan lain. Itu bukan sebahagian fahaman yang poning-poning meletakkan Nabi adalah Allah, Allah adalah Nabi. Tak betul. Dengan Rasulullah wala zamanu pun dia makhluk. Dalam bab makhluk paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia, makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empunya makhluk lagilah mulia. Kalau mulia wei makhluk tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat meletakkan selipar dekat api neraka boleh terpadam, apatah lagi zat Allah Subhanahu wa taala yang memadamkannya. Ya, maka dinamakan tu pasal kita kena yakin. Saya nak lobakan maksudnya yakin dengan Tuhan. Bila maksud kita ni banyak dosa. Kita ni fasik, tuan. Saya ni fasik, saya ni banyak dosa. Ya. Tapi bila kita semayang, bila kita minta ampun, yakin Allah tu Maha pengampun. Ya. Yakin Allah tu Maha menerima taubat. Itu maksudnya. Tuan, jangan bermaksud bila kita minta ampun ke Tuhan, semayang kita tadi seolah-olah tak ada timur ke Tuhan semayang tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Tak boleh. Kamu menghilangkan keyakinan kamu kepada Allah. Sungguhnya aku bersama inna dhanni apa? Sungguhnya aku bersama dengan sangkaan hamba aku. Ha, inna dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku sangka aku tak betul, tak betul aku ya. Ha, tu maksudnya. Kalau kita sangka buruk dengan Tuhan, buruk je okay. Kalau kita sangka baik dengan Allah Taala, baik insya-Allah. Itu penting. Ha. Ni ada orang kebat, saya dosa banyak, baik macam mana pun tak terima taubat. Mana kata tak terima taubat? Ha? Mana tahu tak diampuni Tuhan? Saya ni ahli neraka. Saya ni ahli neraka. Ahli neraka, kau tahu neraka tu macam mana? Pernah masuk kau? Ya? Pernah masuk kau? Teo panih pun kau tiup? Ya? Upi panih pun kau tiup? Tak mampu kau minum air panih? Ini kau tak tahu panih neraka macam mana? Sanggup kau? Ya?
maka dinamakan musyahadah ini musyahadatul zat fi zat dan juga tauhid zat. Tauhid zat, kita mengesakan zat yang satu, esakan zat yang satu. Kita tak ada sembah zat Allah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tauhid zat ni mana kembali kepada wahdaniyah lah. Wahdaniyah, wahdaniyah, wahdaniyah ni kan salah satu daripada sifat 20 yang kita mengaji, buat sifat wahdaniyah, sifat ya nafsiyah, sifat salbiyah. Kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Wahdaniyah sifat yang menolak, sifat yang menafikan, sifat yang meniadakan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah dengan maksud esa. Tauhid, tauhid, wahid, esa. Esa itu pula maksud eh. Esa itu maksudnya ada muta'addudin, tidak membilang-bilangkan, tidak berbilang. Allah Ta'ala tidak berbilang. Tak berbilang pada zat dia. Bermaksud kita faham zat Allah ni satu. Satu tu macam mana? Mana tu maksudnya? Satu pada zat tu, mana tak berbilang-bilang pada zat. Zat Allah Ta'ala ni tak macam zat kita. Zat kita ni walaupun saya, Ustaz Umar, seorang ni, tapi saya berbilang lagi pada zat saya. Apa maksud berbilang pada zat? Dalam bahasa Arab menyebutkan muttasilkan munfasil. Tak apalah, istilah lah. Tapi yang nak saya fahamkan, kena faham betul-betul. Ah, yang bermaksud wahid, yang bermaksud tauhid zat, yang bermaksud wahdaniyah pada zat, tidak berbilang-bilang pada zat, tidak berbilang-bilang pada zat. Macam saya ni, satu. Ataupun saya tunjuk jari saya ni. Jari saya ni. Satu jari saya ni. Tapi jari saya ni walaupun berbentuk satu, masih lagi tak berbilang-bilang, masih lagi berbilang-bilang. Yang dikatakan berbilang-bilang pada makhluk, pada satunya apa benda dia? Pada jari saya yang satu ni, masih lagi ada zat-zat yang lain. Seperti kulit, seperti daging, seperti saraf, seperti tulang, isi tulang. Dalam isi tulang adalah sel-sel yang lain yang bergabung, jadilah jari yang satu. Itu maksud berbilang. Ya? Walaupun satu. Walaupun satu. Adapun Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang pada zatnya. Bermaksud apa? Dia tidak ada sel, tidak bersambung-sambung, tidak berwajah-wajah, tidak bergabung-gabung. Itu maksudnya. Tapi tu Allah Ta'ala tu macam mana? Macam tu lah. Nak faham macam mana lagi? Allah tak macam kita. Itu kita faham. Allah bukan seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai. Tidak boleh menyerupaikan Allah Ta'ala itu akan sesuatu. Oleh sesuatu. Tak ada. Allah tidak diserupai oleh sesuatu pun. Tapi macam mana lagi? Macam tu lah. Tak faham lagi. Macam tu lah. Maknanya Allah tak macam makhluk. Allah tak macam makhluk. Walaupun zat dia satu. Jadi kita menyembah Allah Ta'ala yang zat dia tidak berbilang-bilang. Tak boleh. Satu, dalam ilmu tasawuf, dalam membilang-bilangkan Allah Ta'ala. Baik, kita kebawa Allah Ta'ala tu zat dia tak berbilang. Baik, kita sembah Allah Ta'ala. Tapi pada masa yang sama, kita membilangkan Allah Ta'ala dalam hati kita. Elok dah. Allahu Akbar. Dalam diri kita, aku wajah tu wajah lillazi fatharas sama. Aku memadam engkau, ya Allah. Masuk Al-Fatihah, kita mula digoda. Mula fikir macam-macam. Terkeluar fikiran kita. Dan kotak pemikiran kita dimasukkan dengan pemikiran dunia yang sama dengan pada waktu itu kita memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu, kita membilangkan Tuhan. Elok kita khusyuk dengan Allah Ta'ala, akhirnya syaitan bisik dalam pintu hati kita yang menyebabkan kita meletakkan dunia dengan Allah Ta'ala sekali. Serentak. Wallahualam. Maka ibadat kita jadilah ibadat tak sempurna. Ibadat kita jadilah ibadat yang tidak khusyuk, tidak khudu', tidak tamalluk, tidak tazallul. Seperti yang disebut oleh para ulama, kita tak tenggelam dalam mahabbah kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tidak berhasrat untuk memanjangkan perbicaraan. Ini mana penulis? Hamba ni mana penulis? Kita tak lama kan? Tidak berhasrat untuk memanjangkan perbicaraan tentang dua musyahadah yang terakhir ini. Iaitu musyahadah sifat dengan musyahadah zat. Kan? Kerana siapa yang terhasil baginya musyahadah yang pertama, iaitu af'al, nescaya dimudahkan dengan musyahadah yang kedua.
Sesiapa dikurniakan musyahadah yang kedua, nescaya dimudahkan dengan musyahadah yang ketiga, iaitu musyahadah azan. Kita menang hari-hari. Malam tadi hujan lebat. Siapa nurunkan hujan? Tahu kita ingat Allah Ta'ala. Saya daripada kelumpur petang semalam. So lobek-lobek tuan-tuan. Dengan golap. So golap baik. Siang tapi golap tuan-tuan. Sebab apa? Hujan selebat-lebat. Ingat? Dalam highway tu. Dekat ikut lalu-lalu dekat lebuh raya suka tu. Yang baru tu yang tinggi tuan-tuan. Ingat? Setinggi-tinggi highway tu. Ingat? Orang tak berani buat laju. Takut terjun ke bawah. Ingat? Pun slow tu. Itu pun ada accident lagi. Ingat? Tui kita risau takut. Bawa kereta tu dalam perasaan takut. Ingat? Takut. Takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala potih sabung menyabung. Baik lagi highway tinggi-tinggi. Sabung menyabung teh tu jelas kita nampak. Tuan-tuan. Azab Allah Ta'ala Tuhan nak beri azab. Bila-bila. Tuan-tuan. Yang kita fikir. Yang menurunkan kilat ni siapa? Yang menurunkan hujan ni siapa? Afkal Tuhan. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau tak boleh terbaring. Tak lah. Ya. Allah ma la taqtubna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika fa inna fa innaka ala fa innal adhab fa inna adhabika lashadid. Ya. Doa ketika mana poti sabung menyabung, maka kita berdoa Allahumma la taqtubna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika fa inna adhabika lashadid. Ya. Ya Allah, janganlah kau bunuh aku. Jangan kau matikan aku. Allahumma la tuhna bi ghadabika. Ya Allah, jangan kau matikan aku dalam kemurkaan engkau, ya Allah. Wa la tuhlikna bi adzabika. Jangan kau binasakan aku dengan azab engkau. Sungguhnya azab engkau merupakan azab yang sangat pedih. Ini doa ketika mana kita mendengar poti sabung menyabung, kilat sabung menyabung tak habis-habis. Sampai tembak air menara tuan-tuan. Kan? Itu manusia, bagi heavy di tinggi, bagi berguna di tinggi. Kan? Tentu agak. Akhir tu rajun juga kan? Doa ni situ tentu rajun juga kan? Kan? Kalau kita dapat faham tentang musyahadah af'al yang melakukan iaitu Allah Ta'ala, maka kita faham dah sifat Allah yang melakukan. Allah berkehendak untuk jadi benda tu. Kan? Allah berkehendak untuk berlaku perkara tersebut. Maka kita faham tentang sifat. Bila kita faham tentang sifat, maka kita fahamlah tentang zat. Sebab apa? Sifat dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang menjadikan, zat yang bersifat dengan sifat yang sedemikian. Itu kita maksudkan. Sesiapa yang dikurniakan musyahadah yang kedua, nescaya dimudahkan dengan musyahadah yang ketiga, iaitu musyahadah zat. Kerana perkara berkaitan dengan musyahadah ini dinisbahkan kepada zauqi perasaan kita, zauq. Ya? Ada masa kalau kita khusyuk tu kan, Allah Taala beri kita tajalli khusyuk waktu tu, kita khusyuk tu seronok. Ya, seronok kita. Bila sebut hari tasyrik. Hari tasyrik selepas hari raya Aidul Adha. Ya? Min inna a'zama Allah subhanahu inna a'zama ayyam inna Allah subhanahu wa ta'ala yaumun nahri wa yaum qarri. Nabi mengatakan hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala ialah hari iaitu hari penyembelihan, hari mengalirnya darah, dan hari tasyrik, hari selepas hari penyembelihan tersebut. Maka bila kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertamjid sampai rasa perasaan kita sembelih lembu tersebut, cuba sembelih lembu hari ini dengan sembelih lembu raya korban tu, apa perasaan kita? Lain kan? Semulih lembu. Pergi semulih lembu sekarang. Pergi. Mana ada lembu kita? Pergi semulih. Lain. Tentuan. Tak sama. Jadi, zauq perasaan tersebut berlaku atas individu masing-masing. Atas perbuatan masing-masing. Maka, zauq perasaan itulah yang merasai akan musyahadah. Musyahadah itulah dia musyahadah. Kau tak paham musyahadah ni. Itu maksudnya. Musyahadah. Apa mana musyahadah ni? Itulah dia. Saya nak korban. Terpek saya nak gambarkan macam mana. Terpek saya nak lukis dah. Sebab ia merupakan perasaan. Perasaan tu tadi. Saya nak letak macam mana perasaan emosi tuan-tuan tu. Nak gambarkan macam mana. Malainkan tuan-tuan lah rasa sendiri. Asyik lah rasa sendiri. Ya?
Ulama aku macam tu, yuk. Tak ada formula eh. Tak dapat diletak eh. Tak dapat digambar, tak dapat dilukis eh. Malaikat penuh rasa sendiri. Ha, ulama cerita yuk. Bukalah kitab tasawuf toba macam mana sekali pun. Hikam Ibn Athaillah ke, Hikam Abi Ruslan ke, Hikam Ibn Madian ke, Abi Madian ke. Kan? Semua tak dapat lah. Melainkan kita merasainya sendiri. Merasainya sendiri. Kan? Faham? Dan wujudani, wujudan, iaitu pendapatan hati. Kan? Wujudani, seperti yang telah disebut pada bahagian muqaddimah. Baik. Maksud musyahadah yang pertama ialah musyahadah segala perbuatan, musyahadah af'al. Kan? Kemudian musyahadah segala sifat dan musyahadah zat. Justeru, hendaklah tuan hamba istighal. Tuan hamba ni maknanya kita lah. Hamba ni di musonif, pengarang. Tuan hamba ni kita. Ya? Istighal maknanya sibukkan diri pada awalnya dengan musyahadah yang pertama. Itu kena keluar tu. Kena tengok, pergi dekat, apa nama tu, lubuk talan lah. Tu lubuk talan lah. Orang bau tak tahu lubuk talan, tak ada orang bau tu. Kan? Kau kita tengok ada cantik lubuk talan lah. Ada wajun ni. Kan berendam lah tu. Tengok. Ui cantik eh Tuhan weh. Af'al Tuhan perbuatan Allah. Pi panjik gunung datuk lah. Bibu wirip petik. Pi beratik petik. Ya? Pi panjik gunung datuk lah. Tengok. Ya? Apa yang ada Tuhan weh. Cantik. Tuan-tuan. Itu baru sikit tu air terjun ni. Ya? Ha, dia tak tengok lagi yang lain. Kejadian Tuhan. Cantik Tuhan. Ha, kot air macam tu kita ke terjun ni. Kita pergi Switzerland ke pergi apa. Lagi jauh ni air tu. Ya? Ha, tak tempat. Tak ada kebahan Switzerland. Kebahan Tuhan yang menjadikan. Ha, ya? Allah Ta'ala yang menjadikan. Menghidupkan. Ha, kambing kita sendiri. Yang boleh-boleh kambingnya. Macam mana bakor macam ni. Yang paling sedap itu tuan. Kambing Sudan yang paling sedap. Itu apa orang? As-Sawakini. Ya? Ha? Kambing Sudan tu macam wagyu, orang kata daging salut lomak. Lomak salut dalam daging. Tentang? Baik macam mana kambing Arab yang sedap. Ya? Tu pasal nasi Arab baik sini tak rasa macam nasi Arab-Arab. Kita rasa kat Mekah. Ya? Sedap macam mana pun, kono pi Mekah, kono pi Madinah, kono pi Mosul, kono pi Sudan. Ya? Sedap macam mana pun. Ya? Lapar ngai juga. Ya? Jika tuan hamba telah mendapatnya, ia sudah memadai. Kerana zaman ini adalah zaman yang sangat daif pada pengambilan ilmu dan amalan. Daif. Zaman sekarang ni mana ada macam dulu ulama-ulama macam Imam Ghazali. Buka kitab sekali, buka kitab tu tuan 1,000 orang penuh satu bandar mengaji. Ini taman fasih mafasad waknya yang korek ngaji. Bondo eh. Tuan. Zaman dulu Ibn Khaldun. Kalau zaman dulu Imam Ahmad Ibn Idris. Kalau mengajar tu tuan penuh. Semua. Tutup kedai. Tuan. Satu bandar Baghdad. Tutup. Kerana apa? Pengajian Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Ya? Satu bandar tutup dengan pengajian Syekh Abu Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, tutup semua. Kerana dengan ilmu kuat, sahih. Sekarang ni daif. Ha? Belum meninggal tutup guru, meninggal para ulama, ada siapa dapat membaca kitab-kitab kita? Ada lagi orang baca kitab hadis sahih Bukhari? Sekarang ni? Boleh bilang 7,275 buah hadis. Siapa nak baca? Kut saya baca tuan-tuan, tak saya mati dulu tuan-tuan mati dulu. Tapi lu habis eh. Ni abang muka saya 32. Kan? Berbulan, bertahun dah. Ha? Tuan-tuan. Ha? Nak baca Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Ni. Riyadhus Salihin Imam Nawawi dah. Kan? Tak, muka apa? Bila habis eh? Tuan-tuan. Ha? Imam Nawawi. Bila nak habis eh? Kan? Tak habis dah. Sebab apa? Da'if. Kita tu da'if. Sibukkan dunia. Kan nak pergi makan lah. Kan nak pergi kojo lah. Kojo sampai 8 jam, 10 jam. Ya? Tak habis-habis kojo. Tu je kojo eh. Besok tu tu je. Apa kojo eh. Besok lusuk tu je kojo lagi. Ya? Bukan bermaksud tak habis kojo. Pahit poh lah kojo. Kan bapak pula. Gunti kojo, sama gunti kojo. Tak ada dah. Tapi itulah dunia sekarang. Itulah zaman sekarang. Ya?
Itulah dunia sekarang. Daif. Pengambilan pada pengambilan ilmu dan amalan. Beramal. Masuklah tak ada. Ya? Masuk tak ada. Nak ilmu satu, nak beramal lagi. Ini baru sikit. Kita tak bahas lagi perkara-perkara yang besar. Kita tak bahas lagi dengan makna makna dan mabna. Kita tak bahas lagi tentang makna kain, bain. Kita tak bahas lagi tentang musyahadah-musyahadah yang lain. Ha? Perkara yang bersifat takhalli, tahalli, tajalli, tajil, tajalli, tajalli itu semua tu. Tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma. Tak bahas lagi. Ini sikit baru ni. Dengar. Ya? Dan masa ketiadaan tempat ikutan yang bersih. Boleh dikatakan semua manusia yang ada pada masa ini menghadapkan diri mereka kepada dunia. Betul. Ya, semua dunia. Jangan dalam dunia. Nak kuasa, nak kedudukan, nak pangkat. Kita rasa rumah kita dah ada, tapi rumah ni kecil kita. Ya. Rumah kecil, rumah besar tak ada makna apa-apa. Surau kita ni tuan-tuan. Ni ada surau ni. Kan? Surau kita kecil. Daripada masjid yang besar, tak ada kuliah pagi. Mana penting? Nabi SAW, saya dah beritahu, Rasulullah buat masjid Nabawi. Ada kubah tak masjid Nabawi? Tak ada kubah masjid Nabawi itu dah asalnya. Tak ada. Rasulullah buat masjid Nabawi. Tuan-tuan, tinggi-tinggi. Rasulullah buat masjid Nabawi pada asalnya, ya, tiangnya bukir. Rasulullah buat masjid Nabawi, ada cat cantik-cantik warna merah. Rasulullah buat masjid Nabawi, ada kapet etoba 10 inci dan gitu ni. Aduh. Rasulullah buat masjid Nabawi buat tiangnya berbumbungkan dengan bumbung dan kurma dan sebagainya. Rasulullah buat masjid Nabawi berlantaikan lantai tanah. Ya. Tapi bukan mabna yang kita lihat tu. Bukan bangunan binaan yang kita lihat, tetapi makna di dalamnya. Dalam masjid Nabawi itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat solat jemaah. Rasulullah mengajar. Rasulullah berhadrah di dalamnya. Rasulullah meriwayatkan hadis di dalamnya. Rasulullah mengumpulkan para sahabat di dalamnya. Rasulullah menyampaikan wahyu di dalamnya. Itu. Lebih baik surau kita besar macam ni daripada masjid besar tak ada kuliah pagi. Lebih baik surau kita ada saf 3-4 saf daripada masjid besar lebih banyak tiang dari orang. Tahu banyak tiang dia orang. Habis bilang tiang Masjid Omar Utara. Ya? Ha. Lebih baik makna daripada mabna. Ha. Marah-marah. Saya gandak pasal risauan. Saya cakap mana betul. Ya? Lebih baik. Kan itu yang Rasulullah buat. Ha? Memandang makna daripada mabna. Tapi kalau kedua-duanya elok, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Masjid Seri Senayan, kot ramai orang kono, alhamdulillah. Ya, kot Imam Bilal Siak tu yang ada eh. Ha, bodoh eh. Elok ngajar surau Jamaliah. Bodoh eh. Ya, nah. Itu maksudnya. Boleh dikatakan semua manusia yang ada pada manusia ini menghadap diri mereka kepada dunia. Padahal umur mereka yang sangat singkat. Tak ada banyak kita ni, kata Nabi SAW, baina sittina wa sab'in. Umur umat aku antara 60-70, ya cukuplah. Umur 60-70, sampai 60, standby lah. Standby. Yang tak 60 pun dah collect pun benda. Eh? Ha? Yang muda-muda boleh collect. Ha, dua lepas, jemaah saya, anak saya meninggal, berapa umur nak 40? Ha? 40? Sakit pun jentuh. Yang emak 80 sihat walafiat, anak 40, tolonglah doa baik talim si ustaz Abdullah. Umur 40. Tengah duduk-duduk terbaring-terih padam. Yang 60 ni standby. Ya, bila-bila masuk. Kalau lebih itu bonus. Itu bonus tuan-tuan. Allah Taala nak bagi kita masuk panjang lagi ke dunia. Suruh lagi beribadat kepada dia lagi. Buat amalan lagi. Banyakkan kita punya ibadat kepada Allah Ta'ala lagi. Kebanyakan orang dahulu kata berumur panjang dan istighal. Istighal ni sibuk dengan amalan akhirat. Tambih. Tambih maknanya peringatan.
Jika tuan hamba tidak dapat juga istighol, kalaulah kita tak dapat sibukkan diri dengan musyahadah. Puih ustaz, saya cuba ustaz untuk khusyuk, tak dapat ustaz. Hendaklah bersungguh-sungguh dan memberikan penumpuan kepada i'tiqad wahdah. Maknanya keesaan tadi tu. Konsep keesaan tadi tu. Tidak berbilang-bilang tadi tu. Allah Ta'ala dalam ketiga-tiga perkara tersebut. Makna zat, sifat dan juga af'al. Makna kita faham kepada kita sembah Allah yang satu. Macam akidah Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala tak ada lagi sifat 20 dah. Imam Syafi'i, dia awal ni. Dia salaf. Ya? Wafat Imam Abu Hanifah 150, 150 lahir Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW tak jauh. Lebih kurang dalam 120 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Kita ni dah 1,440. Tak lama lagi, 2 minggu lagi, kita akan pergi ke 1,445. Nak habis dah. Jauh dengan Rasulullah SAW. Al-Imam Syafi'i, akidah dia mudah, akidah wahdah. Mentakdiskan dan sembah Tuhan satu ya. Ha. Itu ya akidah. Akidah ulama salaf ialah akidah mentauhidkan Tuhan. Dia tak mengaji sifat 20. Ya. Dia tak mengaji. Kita ni perlu kepada sifat 20. Sebab apa? Kalau kita tak kaji sifat 20, kita tak faham tentang zat tadi. Kita tak faham tentang sifat. Kita tak faham tentang afan. Ya. Ha. Ada lain khabar. Ustaz Umar khabar. Tak yang kaji sifat 20. Siapa khabar? Siapa cakap? Boleh ngaji sifat 20 supaya kita faham seperti akidah kita, seperti akidah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya betul, Imam Syafi'i tak ngaji sifat 20 sebab dia dokek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu lagi kepada perincian pembahasan yang panjang lebar. Dia dah faham tentang zat Allah dah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya mengiktikadkan keesaan zat Allah Ta'ala pada zatnya, segala sifatnya dan perbuatannya mengikut sebagaimana diperintahkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui firman-Nya kul huwallahu ahad. Ini pun kalau baca tafsir sedap ni tu. Al-Ikhlas. Katakanlah wahai Muhammad. Huwa, dia, dia tu siapa? Allah. Ya. Dia huwa. Allah meletakkan kata ganti nama terlebih dahulu sebelum lafaz Allah. Huwa tu maknanya kata ganti nama. Kalau mengaji bahasa Arab, huwa tu maksud dia. Dia, satu, seorang. Dia. Jadi Allah boleh kata, kul Allahu ahad. Boleh. Katakanlah wahai Muhammad, Allah hu ahad. Allah tu satu. Tapi Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran, kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, kul huwa. Huwa. Maknanya dia. Dia tu siapa? Allah. Allah. Ya. Allah meletakkan kata ganti nama dia huwa. Hu. Hu. Huwa. Kan ada zikir hu kan? Allahu. 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 Kan? Hu bermaksud dia Allah Ta'ala. Bila sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa, bila sebut huwa, kita tu gambarkan Allah Ta'ala. Tu kita fikir Allah. Maka Allah meletakkan kalimah, nama dia selepas daripada kata ganti nama. Allahu. Nak kuatkan lagi. Sebagai penegasan. Nak terangkan lagi. Bahawa Allah itu ahadun. Ahad. Esa sifatnya. Esa tadi yang saya bahaskan tadi, maksudnya tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Faham kan? Tidak berbilang-bilang pada zat, tidak berbilang-bilang pada sifat, tidak berbilang-bilang pada af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membilang-bilangkan. Itu maksud esok. Katakan dan i'tiqad olehmu bahawa Allah itu Tuhan yang esok. Makna i'tiqad ialah pegangan yang tetap, jazam, putus habis. Ha, maksudnya, tak ada lagi yoko. Yoko. Tak ada yoko-yoko lagi dah. Yolah. Tak ada yoko. Yakin. Kan? Bila kita tadi, Allahu Akbar, tiba-tiba syaitan usik hati kita. Dah ambil wudu ke belum ni eh? Haa, ni masalah. Haa, ni masalah. Tuan-tuan. Bila kita mabah, agak mula.
was-was. Dah tak yakin, habis. Elok kita putus jazam tadi, kacau ikan tu gayo tadi, terus. Habis. Habis malam kita. Habis, habis. Bila kita semayang, dah habis dah. Dah elok tawaf dah. Dah elok dah. Selesai dah. Buat sunat tawaf dah. Selesai. Tawaf sa'i selesai dah. Tiba-tiba kita balik, kita fikir tadi. Tadi betul lah. Tadi dah tawaf. Ah, tu masalah. 6 ke 7 tadi ya. Ada mula. Dah mula dah. Esok kau bawa umrah. Jemaah umrah. Kut ada lah baik. Ada haji tanya soalan tu. Tak payah haji. Tak ada wepet. Dah selesai. Tengokan. Dah selesai. Yakin dengan Tuhan. Yakin dengan amalan kita. Putih jazam lebih. Jangan yuko-yuko agak-agak. Tak ada. Selesai. Kalau kita apa, kita berwudu lah. Jangan kita bagi ruang, peluang. Antu ayo nak usik hati kita ni. Tahu antu ayo tak setan pula. Ya? Terus harus beri peluang pada hati kita diusik oleh syaitan tu. Kalau kita buka ruang, dia masuk lagi. Ha? Itu yang wudu. Sampai basah satu baju tu. Kan? Ini masalah orang Melayu ni. Bila wudu, mesti basah baju. Macam Nabi tak ajar dulu. Nabi wuduk, Nabi sebokeh je. Tuan-tuan. Wuduk Nabi sebokeh. Tak lebih daripada tu. Tuan-tuan. Itu selagi air tu tak bosah, tak melempah. Tuan-tuan. Tak basahkan pelikat, tak basah baju. Tak sah wuduk. Kan? Itu yang sekolah. Bekolah. Masjid sekolah. Surau sekolah. Surau sekolah pun sekolah. Bekolah. Kek surau sekolah pun bekolah. Kek masjid bekolah. Tuan-tuan, sekolah air tak cukup ni. Tuan-tuan, ini masalah. Tuan-tuan, ya, yakin tak yakin? Ya. Lepas tu mulalah nak ambil air kolah tu pula baik-baik lah macam-macam. Kolik betul saya. Ya. Ada lain tu. Ya. Makna iktikad ialah pegangan yang tetap dengan mata hati terhadap suatu pekerjaan dan menafikan lawannya. Lawan, nolak, habis. Bila sebut iktikad, pegangan hati yang tetap dengan mata hati terhadap satu benda dan nafikan lawan, makna tak ada was-was ni dah. Tak ada ragu-ragu ni dah. Dan yakin semayang dan sah tadi. Dan yakin semayang dan terima kat Tuhan dah. Tapi jangan kita bermaksud oh terima kat Tuhan makbul syukur dan dah begitu kan. Tak betul tu dah. Yakin Tuhan dengar. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Tuhan mendengar doa dan sebab apa? Allah Maha mendengar. Faham tak ya? Contohnya Allah Taala alam. Nanti kita bahas namanya. Cukuplah ya. Allah Subhanahu wa Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mutahabbina fika wa ja'alna minal mutajalisina fika wa ja'alna minal mutabadzilina fika. برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من المتهبين في نبيك مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجديدة نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم